Bagi saya, memasak adalah bagian dari merefleksikan diri, sekaligus juga menghilangkan segala kepenatan dari rutinitas yang selalu ada setiap hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Tina di video channel Tina Yuk Masak Yuk. Dan untuk video kali ini masih seputar puding. Kali ini saya mau bikin puding red velvet polkadot. Nah, apa aja bahan-bahannya dan gimana caranya? Yuk, sebelum lihat jangan lupa subscribe dulu ya. Ini dia bahan-bahannya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa membuat puding itu gampang banget. Sepertinya tinggal cemplung. Kalau mau buat yang lapisan itu tinggal dibutuhkan ketelatenan atau kesabaran. Nah, sama seperti puding red velvet polkadot ini. Yuk, kita ikutin ya cara buatnya. Kita masukkan agar-agarnya. Cuma jangan lupa jelinya saya pakai 1 sendok kecil aja. Kemudian agar membuat rasanya lebih enak, kita masukkan garam secukupnya untuk lebih gurih. Dan jangan lupa vanila. Oke, kita nyalakan kompornya dan kita aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Oke teman-teman, ini pudingnya udah mendidih. Jadi pastikan harus mendidih ya supaya matang. Jadi hasilnya juga nanti akan lebih tahan lama. Nah, berikutnya karena namanya puding red velvet polkadot, saya butuh bola-bola polkadotnya. Caranya kayak gini nih. Saya siapin satu tempat bentuk kotak kayak gini. Kemudian nanti saya akan tuangkan sedikit aja. Pasti usahakan tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Sambil menunggu calon polkadotnya mengeras, saya akan berikan warna red velvet kepada puding yang masih di sini ya. Oke. Teman-teman, untuk mendapatkan warna yang pekat, teman-teman bisa mencampurkan essence coklat atau bubuk coklat ya ke dalam adonan puding red velvet ini. Jadi, tapi ini kan sesuai dengan selera warna. Itu salah satu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, sambil menunggu si polkadot putihnya mengeras, ini kita diamkan dulu dan kita tutup aja supaya nggak mengeras pudingnya. Oke? Oke teman-teman, untuk membuat bentuk polkadotnya, saya membutuhkan cetakan bulat-bulat dari mulai yang sedang, kecil, dan besar. Dan saya menggunakan spluit ya, seperti ini caranya. Kemudian kita tempelkan di cup yang akan kita pakai untuk membuat ini. Oke teman-teman,
Cara menempelnya seperti ini ya. Pastikan puding polkadot yang sudah kita buat pada saat kita tempelkan di wadah itu dalam keadaan kering, jadi bisa ditutul-tutul dulu pakai tisu. Nah, kemudian seperti ini. Lalu kita tuangkan. Yeay, ini dia puding red velvet polkadot ala saya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini. Dan puding red velvetnya saya hias dengan menggunakan whipped cream dan taburan serbuk red velvet yang bisa Anda temui di toko-toko bahan makanan terdekat. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa berikan saran dan kritik supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya tanda loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya buat. Dadah!